Wow. Gede banget ya. Ah, terobos aja anjing. Wih. Lelelelelele. Oh no. Suara siapa itu? Kita coba ke kiri. Nah, di sini harusnya ada something buat. Ah, kamar mandi. Kukira apa? Gak ada apa-apa cuy, sumpah ini ke kamar doang nih, objektifnya. Oh no! Oke, balik lagi bersama gue Depamin di sini dan akhirnya gue bermain game horror kembali di cuaca yang sering hujan ini. Dah, bodo amat. Oh iya, di sini gue bakal main game yang berjudul Fatal Midnight. Gue nggak tahu itu game horror apa. Tapi di sini ada tiga pilihan. Ada dua pilihan. Yang pertama ada wake up dan give up. Yang give up itu kayaknya sih harusnya exit ya. Kalau wake up itu kemungkinan start. Di sini ada settingan sensitif, mouse-nya. Udah gue setting langsung aja kita wake up. Jadi orang tua kita, karakter kita ini sedang berlibur dan karakter kita ini sama sisternya itu sedang ada di rumah. Dan has some problems. Ada masalah, gua enggak tahu itu masalah apa. Sometimes bla 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 bla. After her. Oh, sometimes she is very strange. Kadang adiknya, kadang sisternya itu bertingkah aneh. So, bla 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 bla. Sampai tengah malam. Oke, langsung aja kita lihat. Adik sisternya itu bertingkah aneh di ketika di malam hari, coy. Jadi, oke. Why so dark, bro? Damn, the sound with my sister. Feeling bad again, I have to check. Oke. Berarti ini udah malam ya harusnya. Dan gelap banget ya Allah. Dan by the way, kalau ada suara noise hujan ke mic, wajarin aja guys ya, lagi hujan di luar. Oh no, ini kenapa kamera kayak gini dah? Bodo amat. Langsung aja kita keluar. Bukan. Oke. What the hell? Pintunya ngapa? Ngap banget. Oh no. I don't need to go there. I need to check on my sister first. Oke, kita harus cek adik kita terlebih dahulu. Di manakah kamarnya? Halo. Oh my god, ini sih harusnya. What? Oke. Ini strange this scene of the I need to find her and oke, kita harus cari adiknya. Shit man. Oke, aman. Lari. Oke, di sini enggak bisa lari. Why? Oh, bisa. Ke bawah dong. Iya kan? Bismillah. Apaan tuh Bang Messi? Bang Messi. Aduh. Halo. Kenapa suaranya kayak gitu sih? Buramat. Enggak bisa dibuka. Oke, bisa. Apa ini, Cok? Wow. Drop FPS. What the hell, man? Oke, chill, Deb. Oke, gua keringetan. Setiap gua main game horror pasti keringetan. Yang gua malesin itu ketika monster. Jump scare dari belakang, tidak lucu, Bang. Ini tangga yang tadi kan? Wait this. Oh no. Wow. Oke. Soalnya di situ. Mudah amat. Pantekin saja, Ler. What the? Oke. Jangan jump scare. Wow. Ngese. Huh? So
Suara pecok. Oke. Apakah ada something like fuckers di sini? Enggak ada. Enggak ada. Waduh. Apakah kita di bed di sini? Buka dong. Ya Allah, enggak bisa dibuka. Woi, 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 woi. Oke. Hello. Where? My sister. Oh, enggak bisa dibuka. Sini kah? Okay. Hey. Pintunya. Wow, wow. What the hell is that? Ya enggak tahu. Terobos saja lah anjing ah. Mana lu? Woi. Oh no. Dia pergi ke basement. I need to follow her. Oke, okay, kita harus ngikutin beliau. Oh my god. Gelap banget. Bentar, kita cari flashlight dulu. Wait a second. Bacot banget suara. We need something. Ngakut. Oh. Gelap banget ya Allah. Why? Bisa jongkok? Bisa. Bentar, ini kita cari cari flashlight. Wait a second, gue fokus dulu deh. Flashlight. Di mana kamu flashlight? Ya kan harusnya nyari flashlight dong. Ini bikin pusing cowok kamera asu. Mana pintu? Oh ini. Apa gak usah ya? Kayaknya sih gak usah nih, gue coba turun ke basement. Tadi dia buat sini. Eh bukan deng. Tangganya banyak banget ya Allah. Oke, sini kah? Bukan. Ini kan. Tangganya banyak coy, rumahnya asu lah. Bodo amat, gue terobos. Oke, okay, gak bisa. Flashlight is on the second floor near the computer. Oke. Okay. Di lantai 2, dekat komputer. Ini kan komputer kamu. This room where flashlight. Ada kotak. Nah, ini kah. Pas banget. Cuacanya lagi hujan di luar. Dan di game juga suasananya. Wait. Horror sekali. Kita ke basement. Ingat, kita ke basement. Ingat, kita ke basement. Tapi set. Oh no. Oke. Okay. Hello, my sister, where are you? Where the fucking are you? Oh, wow. Gede banget ya. Ah, terobos aja anjing. Wih. Lelalalala. Oh no. Suara siapa itu? Itu ada kita bukan? Apa monster? Apa hantu? Wait. Oke, masih selamat ternyata kita. Fucking fuck was that? Clearly there's something wrong with her. What the hell? Kata karakter kita itu ada yang tidak beres dengan sister kita kayak. Terus, kita harus apa? Apakah kita harus kabur, Bang Messi? Bener aja, cok. Jump scare-nya. Oke. Oke, kita harus naik ke atas. Jangan gegabah coy. Oke, okay, lari dong. Ya Allah, mati lampu. Di dalam game ya, bukan di. First my sister knocked me out. Turn the light out. Fucking great. Oke, okay, jadi adik kita itu mematikan. Mematikan lampu. Wow. Are you serious bro? Oh, ini ruang apa nih? Ruang atau nih? Apakah kita perlu buka? Buka saja. Wow. What the hell?
Bodo amat, kita cek aja semua ruangan yang belum kita buka. Hello. Hello. Ini urus apa? Oke, okay, ada yang mau buka. Ada yang mau buka. Let's go. Suara apa tuh? Di ruang sebelah ada suara telepon. Apa di bawah, gak tau. Wewe, what? Damn, bro. Ada suara telepon. Aku gak tau gimana, kayaknya saya harusnya di bawah. Oke, okay. Kita turun ke bawah. Oke, okay, ada suara telepon. Mudah-mudahan tidak ada jump scare. Please. Oke, okay. Apakah ini bantuan dari parent kita? Halo, angkat dong. Help me. Hey son. Okay, parent. I know what happened to her. Go to your room. Under the bed, there is something that will help you. Oh. Kita disuruh buat ke kamar kita. Buat ngambil sesuatu yang bisa membantu kita, katanya. Oke. Okay. Oke. Okay. Hold on. I need to go to my room. Okay, okay. Suara siapa ini? Aduh, hujannya bikin sawer ini. Bodo amat, gua ngeliat kanan kiri, atas bawah. Bodo amat. Ini kan kamar kita nih, harusnya nih. Let's go. The fuck? Gak bisa dibuka. What? Are you serious, bro? Terus gue harus kemana anjir, kamar gue itu coy. Bro. Really, what the hell? Oh, oke. Okay. Terus gue harus apa? Sesuatu yang bisa membantu kita itu ada di kamar. Dan kamarnya diambil sister. Where? Bodo amat. Gue coba buka lagi. Oke. Okay. Bisa dong, tolong please. Kamar gue ini. Gak bisa coy. Gak bisa coy. Tolong jangan jump scare please. Aduh, badan gue ikut-ikut. Ya Allah. Terangkanlah. Ini tangga. Tangga lagi. Gue harus mencari apa? Di sini. Kamar gua diambil bocah, sister. Tidak. Apa yang harus saya lakukan? Duh, ini suara-suara asu nih. Oke, okay, gak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tenang saja deh. Ini aja hanya sebuah game yang menyebalkan. Kita coba ke kiri. Nah, di sini harusnya ada something good. Ah, kamar mandi. Kukira apa? Gak ada apa-apa cuy. Sumpah ini ke kamar doang nih. Objektifnya. Oh no! What? Shit. Kalau kalian lihat tadi ada di atas, cok. Kayak laba-laba, asu. Oke, okay, kamar kita udah aman. Oke. Okay. Ada something. Oke. Let's go. Wow. Shotgun. Oke. Okay. Mampus, susun aja ulang. Gue gak akan takut lagi. Shotgun. Tetapi, kita harus ngebunuh adik kita, what? Beneran? Selesai. Sini. Eits, tidak kena. Reload! I can't hear. Hey! Where? The fucking you?
Mana dia? Mana dia? Oh, mati-mati gue tembak. Waduh, debus ya. Oh no. Oh no. Menghilang. Jangan bilang dia di belakang. Hello. Wow. Headshot. Oh no. Kita ngebunuh sister kita. However, shortly. Oke, okay, gua baca dulu. Bentar. Oke. Okay. Ternyata adik kita itu, enggak seperti yang ada kita bayangkan di game ini. Jadi sebenarnya itu karakter kita ini, Daniels namanya, Daniel, yang mempunyai mental disability dan is taking pills dan memakan obat-obatan to sleep dan bla bla bla. In reality, pada realitinya si sisternya itu trying to get away from her brother. Oh, jadi sister itu mau ngumpet dikarenakan si Danielnya ini. Sister itu ngumpet buat biar apa, si Daniel ini nggak ngebunuh si sisternya gitu. Jadi ini semuanya karena si Danielnya ini berfantasi bahwa si adik sisternya ini itu demons, iblis. Oh, neighbors. Jadi tetangganya mendengar suara screams, jeritan, dan shotgun. Dan tetangganya itu menghubungi polisi, hoping to help, untuk berharap bisa menolong gadis atau sister kita itu. Tetapi, bla bla bla, itu tidak menolongnya. The girl was shot. Okay. Jadi, sister kita ini, sisternya, Daniel ini, ditembak menggunakan shotgun yang tadi kita yang nembak si sister. Oh no. Dan sekarang si Daniel ditangkap oleh polisi dan dibawa ke rumah sakit jiwa. And they realize what happened. Dan si Danielnya ini akhirnya menyadari. Sangat-sangat plot twist sih. Tapi aduh, kacau coy. Horor juga coy. Fantasinya si Daniel ini. Mental disabilitas dan makan-makan minum-minuman pills. Lah, sudahlah. Mungkin sampai di sini untuk game Fatal Midnight. Sangat-sangat plot twist yang menyebalkan. Walaupun ini gamenya short game yang sangat sebentar, tapi jalan ceritanya lumayan seru. Tapi enggak apa-apa. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like jika kalian suka. And sampai jumpa di next video. Bye bye.